sama rapi-rapi pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Radio Saudi Internasional siaran bahasa Indonesia dengan acara Al-Mamlakah fi Uyunin Al-Gharin, tamu-tamu Arab Saudi. Sudah mendengar, kami hadirkan tamu yang istimewa hari ini di Hotel Holiday Jeddah. Kita sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kenalkan nama Bapak dan dalam rangka kedatangan di Saudi. Silakan. Saya Al-Fajir Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab. Saya datang dari Indonesia bersama keluarga untuk menunaikan ibadah umrah dan ziarah ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota suci Al-Madinatul Munawwarah. Masyaallah tabarakallah. Saya sudah mendengar nama Habib ya. Rizik, dan saat ini memang sangat penting berita dari Indonesia. Silakan diberikan oleh-oleh untuk Radio Saudi Internasional Bahasa Indonesia. Ya, terima kasih kepada Radio Saudi Internasional dalam bahasa Indonesia ini. Saya gembira sekali bertemu dengan Pak Imran. Ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa lebih menjalin yaitu ukhuwah Islamiyah yang ada di antara kita. Dan kepada seluruh pendengar daripada Radio Saudi Internasional, khususnya mereka yang berasal dari Indonesia, untuk selalu dan selalu punya kepedulian terhadap situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Dan saya berikan kabar gembira, saat ini di Indonesia umat Islam dari berbagai macam kalangan, berbagai macam golongan, alhamdulillah mulai punya kesadaran yang sangat tinggi untuk berjuang bersama, untuk bersatu, untuk bersaudara. Dan semoga ini bisa terus kita pupuk untuk kita tumbuh suburkan, agar ke depan ini bisa menjadi manfaat untuk menjaga keutuhan, kesatuan dan kesatuan NKRI. Masya Allah. Ini Radio Saudi Internasional Bahasa Indonesia ini pada umumnya adalah untuk misi dakwah. Ya. Tentu dakwah ini bukan hanya di Saudi saja, di ujung dunia pun. Gimana dakwah Islamiyah di Indonesia? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa medan juang Islam itu ada tiga. Yang pertama adalah dakwah, yang kedua adalah hizbah, dan yang ketiga adalah jihad. Nah, ketiga medan ini sangat penting untuk diisi oleh para ahlinya dan untuk selalu sinergi. Nah, dakwah sebagaimana kita ketahui bahwa dakwah itu kan dari kata da'a yad'u da'watan, artinya kan mengajak. Yang namanya mengajak kan mesti santun, ramah, simpatik, menarik, tidak boleh kasar, tidak boleh bengis. Nah, itu harus dilaksanakan oleh para ahlinya. Nah, tapi jangan lupa di sana juga ada medan hizbah. Hizbah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau disebut amar ma'ruf dari kata amaro ya'muru amron, itu artinya nyuruh, memerintahkan. Nah, kalau memerintahkan ranahnya sudah tegas. Namanya perintah tegas. Perintah kalau tidak tegas nanti tidak dipatuhi. Betul. Apalagi nahi munkar, mencegah kemunkaran, harus lebih tegas lagi. Sementara yang ketiga adalah medan jihad. Nah, medan jihad ini ya tentu membutuhkan keberanian karena medannya sangat keras. Tidak setiap orang mampu untuk melakukannya. Jadi biarkanlah umat Islam berjuang di masing-masing medan sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kan juga tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mampu berdakwah dengan santun, dengan lembut, dengan ramah, dengan simpatik. Tapi dia tidak mampu untuk melakukan hizbah, apalagi jihad. Enggak apa-apa, teruskan dia punya dakwahnya. Mereka bisa berdakwah dengan membuka majelis taklim, membuka pesantren, membuka kitab, mengajar umat. Itu kan juga dakwah yang luar biasa. Nah, sementara ada lagi kelompok umat Islam yang mampu melakukan hizbah. Seperti kelompok generasi muda kita nih, yang punya keberanian, yang punya tenaga. Tapi mungkin kalau bicara dakwah belum mampu. Mungkin belum mampu kalau bicara dakwah. Nah, enggak apa-apa, teruskan aja mereka punya hizbahnya. Yang penting dalam berhizbah, mereka tetap berpedoman kepada fatwa para ulama. Agar tidak salah jalan. Yeah.
Dan sementara di bagian dunia lain, ada saudara-saudara kita yang memang sudah masuk ke dalam dunia jihad, seperti di Palestina. Untuk menghadapi peluru Israel, gak bisa dengan dakwah. Gak bisa dengan senyuman, tapi harus dengan perlawanan. Nah, maka itu kita katakan tadi, ketiga medan ini harus diisi oleh para ahlinya dan harus sinergi, insya Allah kita akan mencapai kejayaan. Termasuk di Saudi, begitu juga di Indonesia. Baru-baru ini kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz ke Indonesia. Gimana respon masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia? Dan apa yang bisa dipetik dari kunjungan Raja Salman ke Indonesia? Ya, pertama saya mau sampaikan di sini bahwa respon umat Islam di Indonesia atas kedatangan Raja Salman itu sangat antusias. Bahkan menariknya bukan hanya masyarakat yang selama ini mendukung aksi 212, aksi bela Islam. Bahkan dari kelompok mereka yang selama ini punya slogan-slogan yang maaf, kadang-kadang terdengar rasis, fasis, bahkan terdengar agak anti-Arab dan seterusnya, justru ikut berebut selfie dengan Raja Salman. Nah, artinya di sini antusias itu nggak bisa dibendung. Yang pro maupun kontra, akhirnya tidak terbendung, mereka semua ikut menyambut kedatangan Raja Salman. Itu pertama. Yang kedua, kita bersyukur dengan kedatangan Raja Salman tadi. Bersyukur dalam hal kita tidak bicara soal materi yang dibantukan ke Indonesia. Kita tidak bicara soal kecil besarnya investasi yang ditanamkan di Indonesia. Tapi ada nilai psikologis yang luar biasa. Satu, pada kondisi di mana umat Islam sedang bersatu, sedang bahu-membahu untuk membela Al-Quran, untuk melawan penista agama, yang maaf, tanda kutip, penista agama kan dilindungi oleh rezim penguasa saat ini. Nah, kedatangan Raja Salman itu memberikan spirit kepada umat Islam untuk lebih bersatu, lebih semangat untuk memperjuangkan pembelaan terhadap Al-Quran. Yang kedua, dalam situasi kondisi ekonomi di Indonesia, di mana pemerintah mulai berkiblat kepada negara komunis Cina. Ini kan juga menimbulkan keresahan di kalangan para ulama. Nah, dengan kedatangan Raja Salman ke Saudi memulai investasi, ya kita berharap hari ini investasi Raja Salman atau Saudi ini sudah mencapai 87 triliun rupiah. Mudah-mudahan ke depan akan bertambah, ke depan akan bertambah. Itu tergantung bagaimana pemerintah Indonesia mengelola investasi tersebut. Nah, ini kan kalau bicara investasi kan modalnya kan kepercayaan antara kedua belah pihak. Nah, kalau pemerintah Indonesia mengelola investasi Raja Salman yang bernilai 87 triliun itu dengan sangat baik, tentu akan mendorong pemerintah Saudi untuk menanamkan investasi yang lebih besar. Bahkan bisa menarik investor-investor di seluruh negara Arab, bukan Saudi saja. Dari Qatar, dari Emirat, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi obat buat kita. Artinya obat ini bisa menjadi penyeimbang. Jangan sampai Indonesia ini ekonominya dijajah oleh kapitalis Amerika dan sekutunya, atau dijajah oleh negara-negara komunis seperti Rusia dan Cina. Kita tidak anti kerjasama dengan asing. Selama ini Indonesia mau kerjasama dengan Amerika, mau kerjasama dengan Cina, kita welcome saja. Tapi dengan syarat, jangan sistem daripada ekonomi, apalagi sistem politik mereka diadopsi untuk diterapkan di Indonesia. Itu yang kita tolak. Jadi kerjasama ekonomi dengan dunia manapun kan boleh saja. Kerjasama ekonomi dengan Amerika ataupun Cina kan boleh saja. Tapi jangan sampai kerjasama itu menjadi jalan bagi kaum neolib, baik neolib kapitalis maupun neolib sosialis, untuk mencengkramkan kuku penjajahan ekonominya di Indonesia. Nah, itu yang kita tidak mau. Maka itu kedatangan Raja Salman ini membuka wacana baru, harapan baru, nah, supaya ke depan ini Indonesia tidak lagi berkiblat kepada negara-negara yang justru ingin menghancurkan ekonomi kita. Yang ketiga, ada informasi kepada masyarakat, karena dari Indonesia kan Raja Salman kemarin ini ke Cina juga. Kemudian di Cina kan menanamkan investasi lebih dari 700 triliun. Artinya ini kan ada isyarat buat bangsa Indonesia. Mengapain bangsa Indonesia yang ngemis-ngemis kepada negeri Cina komunis? Orang Cina komunisnya sendiri ngutang kok ke negara Islam Arab sini. Nah, ini kan pesan pesan luar biasa. Seolah-olah Raja Salman ini mengatakan, kau jangan bergantung kepada negara komunis. Jalin aja hubungan dengan sesama negara Islam. Negara Islam mampu memberikan investasi yang jauh lebih besar
dibandingkan investasi yang diberikan oleh China, oleh Amerika dan lain sebagainya. Uang Amerika sendiri ngutang sama Saudi kok. Ini ada yang lebih penting lagi, karena Raja Salman pada waktu di Indonesia menebarkan Al-Islam Wasatiyah. Ya. Bukan hulu. Betul. Artinya tidak teroris, tidak Islamofobiah. Bagaimana respon dari Majelis Ulama sendiri? Nah, justru apa yang dicanangkan oleh Raja Salman tersebut itu merupakan suara seluruh ulama kaum muslimin dunia. Karena pada prinsipnya kan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah menjunjung tinggi prinsip aswaja. Prinsip aswaja itu kan satu, tawasun. Menjaga keseimbangan. Tawasun, selalu ada di pertengahan. Kemudian jangan lupa al-insaf. Jangan selalu netral, tidak tidak berpihak kalau ada pertikaian di antara sesama sahabat. Nah, kemudian sahabat sesama muslim ya. Maksudnya kemudian yang keempat, jangan lupa juga